Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Taala yang pada pagi hari ini kita berkumpul ya di aula Hotel Garuda Plaza dalam rangka kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Medan kepada adik-adik peserta jaga daerah Kota Medan. Siapa yang tahu kantor kejaksaan di Negeri Medan di mana? Yang saya tahu kantor kejaksaan Negeri Medan di Jalan HSN. Yang saya tahu kantor kejaksaan Medan itu berada di tempat di depan lapangan Benteng di samping Kodim. Ya variasi sih memang ternyata memang nggak ada yang tahu. Kalau di level provinsi, khusus di Sumatera Utara, ya, itu namanya kalau di kita tempat kejaksaan tinggi Sumatera Utara. Ya, kenapa saya tadi bilang kejaksaan negeri Medan? Nah, tingkat duanya, ya, kalau di provinsi namanya gubernur, tingkat duanya wali kota. Nah, kita kan jajaran wali kota nih, ya. Jadi mitra kerjanya adalah kalau untuk kejaksaan kami kejaksaan negeri Medan. Di mana kantor Kejaksaan Negeri Medan? Itu pertanyaannya kan? Tadi catat tuh. Ya benar, di Jalan Adinegoro. Mendapatkan pelindungan hukum sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang saya ketahui tentang jaksa adalah suatu instansi yang dimana memberikan hukum yang setimpal kepada seseorang yang bersalah. Yang saya tahu Pak, jaksa itu adalah sebuah instansi khususnya untuk penuntut umum. Masa dua kali? Sekali itu yang benar. Jaksa itu adalah penuntut umum. Silakan kalau mau ketemu yang jelas itu penuntut umum.